Yang kami hormati kapolri pasangkali atau yang mewakili, yang kami hormati kepala dinas kominfo kabupaten pasangkali, dalam hal ini diwakili oleh sekretaris dinas kominfo kabupaten pasangkali, para narasumber, para kepala BPD, serta bapak ibu undangan yang berbahagia. Pujian syukur senantiasa kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala karena atas rahmat dan hidayahnya sehingga kita dapat melaksanakan acara sosialisasi regulasi keterbukaan informasi publik pada hari ini Kamis 26 April 2018. Indonesia Raya. Hari ini mohon berdiri. Aku berdiri dan Indonesia kebangsaanku, marilah kita berseru, hiduplah tanahku, aku rakyatku semuanya, untuk Indonesia Raya, tanahku negeriku yang merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Negeriku yang kucinta, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Mulai pikir untuk memberikan sumbangsih terbaik bagi negeri ini. Karena itu ya Allah, lancarkanlah acara kami ini. Komunikasi Informatika
persajian dan statistik tahun anggaran 2018. Demikian laporan singkat yang dapat kami sampaikan. Apabila terdapat hal yang kurang berkenan selama proses kegiatan sosialisasi ini berlangsung, kami atas nama panitia memohon maaf yang sebesar-besarnya. Serta izinkan saya untuk mengucapkan terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada teman-teman dari Dinas Komunikasi dan Persenian Kabupaten Pasangkayu, karena atas kerjasamanya lah sehingga kegiatan pada pagi hari ini dapat berlangsung. Kemudian untuk kelancaran kegiatan sosialisasi ini, kami memohon kesediaan Bapak Kepala Dinas Komunikasi Informatika, Persandian dan Statistik Provinsi Sulawesi Barat untuk memberikan sambutan sekaligus membuka secara resmi kegiatan sosialisasi regulasi keterbukaan informasi publik. Atas pengenalan Bapak kami sampaikan terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bisa menghadiri para komisioner serta seluruh staf yang saya ketahui. Dan saya hormati Kepala Dinas yang menghadiri Dinas Provinsi Kabupaten, yang saya hormati para serta sosialisasi regulasi tentang keterbukaan informasi publik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur senantiasa kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena pada hari ini kita menghadiri acara sosialisasi keterbukaan publik yang insyaallah akan diselenggarakan di Pasangkayu. Lengkap kami datang pada hari ini ada komisioner serta seluruh stafnya, ada kepala KPPD serta seluruh stafnya. Perlu saya sampaikan bahwa keterbukaan informasi yang senantiasa kita dengungkan pada hari ini, yaitu yang menyelenggarakan atas perkenan saat ini, apa saat ini informasi publik adalah bersifat terbuka. Saya perlu sampaikan bahwa mulai dari Mamuju Utara, Mamuju Tengah, terakhir nanti pasang Mamasa, Majene, serta Boyolali Mandar, kita sudah lakukan secara sederhana persoalannya. Terakhir nanti akan kita lakukan di Kabupaten Mamuju Tengah, yang insyaallah di depan Pak Ketua kita akan lakukan pada sana. Sebelum saya bicara panjang lebar dengan permasalahan informasi, perlu saya sampaikan bahwa ada beberapa hal yang perlu kami sampaikan, khususnya di Pasangkayu. Di Pasangkayu ini menyangkut masalah informasi kaitannya dengan WiFi masuk desa. Sementara kita programkan di kantor kami sudah satu tahun berjalan ini, sudah satu tahun berjalan, sehingga sementara kita benahi. Comment center kita akan buka, akan terbuka sampai pada pelosok desa nantinya. Menyangkut masalah keterbukaan informasi yang kita dengungkan saat ini, yaitu yang memenuhi salah satu kebutuhan pokoknya dalam rangka pembangunan pribadi dan lingkungan sosialisasi serta merupakan komponen panitia pembangunan nasional. Keterbukaan informasi dan
Republik Indonesia merupakan sarana dan prasarana hukuman yang mengawasi Republik terhadap penyelenggaraan dan negara kesatuan Republik Indonesia lainnya, sehingga kehadiran komisi informasi dianggap penting guna menyebabkan informasi saat sekarang. Pemenuhan kewajiban bagi badan publik itu sendiri, bagi badan publik utamanya pemerintah daerah provinsi Sulawesi, pemenuhan permintaan informasi dari masyarakat adalah wajib bagi wilayahnya, kemudian lebih daripada itu untuk dilaksanakan. Hadirin yang saya berbahagia, harus senantiasa menyediakan informasi secara terbuka, secara serta merata setiap saat, sehingga harus ditangani oleh sebuah sistem baku yang dikendalikan oleh pejabat pengelola informasi dan dokumentasi agar komunikasi perjalanan cepat dan cepat sederhana. Pemerintah daerah telah memiliki pejabat pengelola informasi dan dokumentasi, namun aplikasi ke depan pemenuhan informasi dengan komisi informasi sehingga adalah sangat tepat jika dalam kegiatan sosialisasi ini dapat dilakukan perasaan dan fungsinya, sehingga pemerintah daerah melalui pejabat pengelola informasi dan dokumentasi dapat bekerja secara maksimal. Hadirin yang saya berbahagia, walaupun informasi sifatnya terbuka dan sifatnya dapat diakses, namun ada juga informasi yang kecuali yang menyangkut hal-hal yang berkenaan dengan terhadap proses penegakan hukum atau menyangkut masalah keamanan negara yang menyangkut telah ditentukan oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku. Hal-hal yang lain yang telah saya kemukakan, maka semua akan lebih lengkap dan terarah dalam materi kegiatan sosialisasi, sehingga rapat tamu undang-undang diharapkan penambahan hasanah pengetahuan dan kebutuhan informasi publik. Akhirnya, sebelum saya akhiri sambutan ini, saya ingin sampaikan beberapa hal. Yang pertama adalah sebagaimana saya mengatakan lebih awal tadi, bahwa di Dinas Kominfo Provinsi Sulawesi Barat telah membenahi dia. Oleh karena itu, penyambungan EPO, informasi kaitannya dengan pembenahan secara keseluruhan ke dalam, sehingga informasi ini dapat kita laksanakan. Yang kedua, yang pertama, Ketua Komisi Informasi Provinsi Sulawesi Barat, yang terhormat para narasumber Provinsi Sulawesi Barat, yang terhormat panitia penyelenggara sosialisasi regulasi keterbukaan informasi publik, yang terhormat para peserta kegiatan sosialisasi regulasi keterbukaan informasi publik. Syukur kita panjatkan kehadirat Allah SWT yang senantiasa memberikan rahmat dan hidayahnya kepada kita sekalian, sehingga pada hari ini kita dapat mengikuti acara pembukaan sosialisasi regulasi keterbukaan informasi publik. Selanjutnya, selawat dan salam tak lupa pula kita panjatkan pada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW. Hadirin yang berbahagia, informasi merupakan kebutuhan mendasar setiap orang sebagai pengembangan pribadi dan lingkungan sosialnya, serta merupakan bagian penting bagi ketahanan nasional. Hak memperoleh informasi merupakan hak asasi manusia, dan keterbukaan informasi publik merupakan salah satu ciri penting negara demokratis yang menjunjung tinggi kedaulatan rakyat untuk mewujudkan penyelenggaraan negara yang baik. Pemberlakuan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang keterbukaan informasi publik
pada 30 April 2010 merupakan momentum penting dalam mendorong keterbukaan informasi di Indonesia. Undang-undang ini telah memberikan landasan hukum terhadap hak setiap orang dalam memperoleh informasi publik, di mana setiap badan publik mempunyai kewajiban dalam menyediakan dan melayani permohonan informasi publik secara cepat, tepat waktu, dan sederhana. Hadirin yang berbahagia, keterbukaan informasi menjadi bagian dari hak masyarakat yang dilindungi dan dijamin oleh undang-undang. Dengan keterbukaan informasi, maka masyarakat dapat menjadi salah satu agen kontrol terhadap pelaksanaan pemerintahan dan pembangunan. Namun demikian, dalam memaknai keterbukaan informasi harus tetap menjunjung koridor hukum, proporsional, dan tanggung jawab. Jangan sampai keterbukaan informasi disalahartikan dan disalahgunakan untuk kepentingan sepihak, segolongan, atau pribadi. Atas nama pemerintah Kabupaten Pasangkayu, menyambut baik dan mengucapkan terima kasih kepada Dinas Kominfo Provinsi Sulawesi Barat atas kerjasamanya menjadikan Kabupaten Pasangkayu sebagai tempat acara sosialisasi regulasi keterbukaan informasi publik. Diharapkan dengan adanya sosialisasi ini menjadi langkah awal bagi kita untuk dapat memberikan informasi kepada masyarakat secara transparan yang disesuaikan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, sehingga bisa nantinya memberikan kualitas pelayanan prima melalui keterbukaan informasi publik. Demikian yang saya dapat saya sampaikan pada kesempatan ini. Semoga Tuhan Yang Maha Esa senantiasa memimpin dan merojoi setiap upaya dan langkah kita. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekedar mengantar bahwa keterbukaan informasi itu diatur di dalam Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008. Pada saat sebelum undang-undang ini disahkan dan setelah undang-undang ini disahkan, hampir semua informasi terbuka kecuali yang dikecualikan sesuai dengan pasal 17 di Undang-Undang Nomor 14. Batas organisasinya, visi misi, kemudian tujuan pembentukan organisasi APD masing-masing bidang, kemudian yang masalah keuangan atau pertanggungjawaban kegiatan atau pertanggungjawaban realisasi anggaran itu masih menjadi tanda tanya apakah benar terbuka atau tidak. Nah, di Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 ini telah jelas sekali dijelaskan bahwa yang namanya keterbukaan informasi itu pada intinya ada tiga fokus di sini. Yang pertama adalah menyangkut kegiatan badan publik, yang kedua kinerja, dan yang ketiga adalah laporan keuangan. Laporan keuangan itu menyangkut hal yang harus kas masuknya, kemudian pertanggungjawabannya dan lain sebagainya. Jadi persepsi itu yang awal kegiatan ini, awal pembicaraan ini bisa tanamkan kepada Bapak Ibu sekalian bahwa semua informasi menyangkut badan publik, terutama penyelenggara negara di tingkat kabupaten, bahwa hal itu adalah bersifat terbuka, Pak ya. Tidak ada lagi istilahnya mengatakan, ah ini kena rahasia jabatan, saya harus menutup yang namanya rencana kegiatan RKA atau DPA. Saya harus, tidak boleh ada satupun orang yang berhak mengetahui RKA atau DPA. Itu dulu, Pak, sebelum undang-undang ini lahir. Setelah undang-undang ini lahir, maka yang terjadi sebaliknya. Jadi saya ingin memberikan pemahaman yang paling dalam tentang hal ini, bahwa sekali lagi kinerja, kegiatan dan anggaran itu bersifat terbuka. Tidak ada informasi yang dirahasiakan di sini. Walaupun mungkin Bapak Ibu membaca ada informasi yang menyangkut pengecualian. Nah, pengecualian itu kalau menyangkut mengganggu stabilitas keamanan negara, mengganggu yang namanya penegakan hukum, mengganggu yang namanya hak-hak kekayaan intelektual, mengganggu yang namanya kekayaan nasional daerah, mengganggu yang namanya hak-hak privasi seseorang. Biasanya rata-rata yang pengecualian itu menyangkut
urusan pusat. Ada kan pembagian kewenangan pusat dan daerah. Nah itu rata-rata adalah pembagian keuangan yang berada di tingkat pusat. Bagaimana dengan tingkat di daerah kabupaten? Nah, yang menyangkut informasi tentang privasi seseorang biasanya, minta maaf, biasanya di OPD, di badan diklat, badan kepegawaian daerah. Ada kejadian di Mamuju, ada LSM meminta data-data para pejabat. Ya, saya kembalikan ke moderator. Ya, terima kasih Pak Materi atas penjelasan. Poinnya adalah pertama bahwa badan publik itu melakukan tiga kegiatan. Tiga hal. Pertama adalah badan publik melakukan kegiatan, kemudian kinerjanya itu diukur, kemudian outputnya dalam bentuk laporan kegiatan, apakah dalam bentuk administrasi maupun penjawaban keuangan. Yang kedua adalah badan publik dalam melaksanakan sebagai biasa dikategorikan sebagai badan publik harus melakukan tiga klasifikasi informasi. Pertama adalah informasi yang bersifat berkala yang harus diumumkan, kemudian ada informasi yang serta-merta Pak, yang kayak tanggap darurat itu, apakah misalnya ada tsunami, ada pada saat ada alat yang bisa mendeteksi bahwa misalnya 3 hari ke depan ada tsunami, ini harus diumumkan ke masyarakat Pak. Yang ketiga adalah informasi setiap saat. Setiap saat inilah yang harus tersedia Pak. Inilah yang banyak melakukan interaksi kepada pemohon nanti apakah diberikan informasi atau tidak. Yang terakhir poinnya adalah komisi informasi itu berdasarkan undang-undang keterbukaan informasi diberikan tugas menerima, memeriksa, dan memutuskan sengketa informasi. Tidak ada lembaga lain yang diberikan oleh undang-undang kewenangan ini. Bedanya komisi informasi dengan ombudsman Pak, ombudsman itu sifatnya dia rekomendasi, tapi komisi informasi itu diberikan kewenangan untuk memutus. Dalam artian apa? Kalau diberikan kewenangan untuk memutus, apabila putusannya tidak dilaksanakan, berarti ada sanksi yang diberikan. Kita di tempat ini karena ada utusan OPD, ada juga tokoh masyarakat mungkin atau LSM. Dalam sosialisasi ini nanti Bapak dan Ibu kembali ke tempat masing-masing. Ini kami harapkan akan nyambung ke atasan kepala dinas masing-masing bahwa di kantor kita butuh yang namanya pembentukan PPID. Kalau Anda di PU ya PPID pembantu nanti, tapi nanti induknya PPID utama saya ulangi lagi ada di Kominfo. Barangkali alurnya seperti itu karena bapak-bapak bukan nanti sebagai mungkin yang hadir di tempat ini bukan pelaksana tugas PPID, jadi jangan sampai materi ini tidak nyambung nanti mandek di tangan bapak. Padahal yang kita harapkan pada hari ini akan nyambung ke instansi masing-masing bahwa dalam tubuh OPD bapak dan ibu sekalian butuh yang namanya kita di pejabat pengelola informasi dan dokumentasi yang bertugas nanti dalam menerima permintaan-permintaan informasi. Barangkali di situ saya cuma stressing, jangan sampai ini putus karena ini akan berlanjut. Kemudian Komisi Informasi Provinsi Sulawesi Barat tugasnya bukan mencari informasi di kantor-kantor, jangan sampai ada pihak oknum yang mengatasnamakan kami dari Komisi Informasi minta data. Seperti dikatakan moderator tadi bahwa tugas dan wewenang kami adalah menerima, memeriksa, dan memutuskan sengketa informasi yang masuk di Komisi Informasi lewat jalan sidang adjudikasi maupun mediasi. Tugas-tugas kami kayak pengadilan Pak, membuat putusan seperti itu, tidak jauh beda lah. Kemudian sengketa informasi kenapa terjadi? Ini adalah tugas pokok kami. Sengketa informasi terjadi karena pengguna informasi dalam meminta informasi ke badan publik tidak terlayani, tidak terpuaskan. Kalau di dalam regulasi Undang-Undang 14/2008 jelas aturannya, saya kembali ingatkan, badan publik itu adalah eksekutif, legislatif, yudikatif maupun organisasi non pemerintah
yang menggunakan dana sebagian atau keseluruhan dana APBD atau APBN, termasuk menghimpun dana masyarakat dan bantuan luar negeri. Jadi besok-besok LSM, Bapak yang hadir di hari ini meskipun PNS, dia pegawai PU, tapi besok-besok secara pribadi sebagai warga negara dia bisa meminta informasi di LSM tersebut. Kalau LSM itu menggunakan dana sumbangan masyarakat, karena dia juga bisa menjadi badan publik. Jadi analogi kita, Bapak-bapak dari instansi hari ini tidak selamanya menjadi tempat meminta informasi. Suatu saat, apakah pribadi Bapak atau badan instansi Bapak menjadi pemohon meminta informasi, apakah ke antar badan publik, antar dinas, atau ke organisasi non pemerintah, karena tidak, karena undang-undang menjamin itu. Kembali lagi ke sengketa informasi. Terima kasih Pak Moderator, Pak Dulats. Pak Dulats ini beliau juga komisioner komisi di Komisi Informasi. Baik, rekan-rekan sosialisasi, kita tadi sudah sama-sama mendengar paparan materi dari dua pemateri. Mungkin terkait dengan paparan materi yang disampaikan oleh kedua pemateri yang tadi, ada yang kurang jelas bagi peserta sosialisasi. Dan untuk itu saya diberikan tugas oleh teman-teman untuk memandu sesi tanya jawab ini. Baik, untuk sesi pertama ini saya akan memberikan kesempatan kepada 3 orang penanya. Oke. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera bagi kita semua. Nama saya Joko Supardi, perwakilan dari Media Restorasi Indonesia. Yang ingin saya pertanyakan di sini itu yang berhubungan dengan sengketa permohonan sengketa informasi. Jadi setelah saya buka-buka baik dalam Undang-Undang nomor 14 tahun 2008 mengenai penjelasan, saya belum mendapatkan legal standing sekaligus siapa saja yang berhak mengajukan permohonan sengketa informasi di KPU. Jadi ini belum jelas, buka-buka juga dalam undang-undang itu hanya sebatas pemohon, tapi apakah perseorangan boleh atau hanya badan hukum saja? Saya kira itu singkat. Terima kasih. Selamat siang, salam sejahtera bagi kita semua. Saya nama Nasrul Nasir dari Pusat Sekretariat DPD. Ada beberapa hal yang perlu kami sampaikan melalui kesempatan ini. Yang pertama adalah terkait masalah informasi yang merupakan kebutuhan setiap manusia untuk memiliki. Namun karena ada kaitannya dengan sekitar, ada beberapa hal yang perlu kami sampaikan. Karena terkadang kami di OPD banyak yang meminta data terkait informasi yang dibutuhkan, namun terkadang salah alamat. Terkadang hanya meminta keterangan-keterangan terkait apa yang dia butuhkan. Kemudian di sisi lain memberikan data yang diperoleh itu kemudian tersebar keluas yang tidak sama sekali tidak melakukan konfirmasi balik terkait apa yang diberikan. Nah, terhadap informasi ini apakah masuk ranah boleh disengketakan berdasarkan apa yang disampaikan oleh pemateri tadi atau seperti apa? Nah, kemudian yang kedua terkait masalah pembentukan
pejabat pengelola informasi di setiap UPD. Ini saya beranggapan bahwa ada informasi jelas sudah ada di ketentuan Undang-Undang 14/2008 itu dikatakan bahwa ada informasi yang dikecualikan. Nah, kalau ada pembentukan UPD di UPD masing-masing itu ketentuan memang apa sudah diatur atau memang dibutuhkan? Karena biasanya setiap UPD ini kalau data atau informasi dibutuhkan oleh dari pihak manapun dari badan-badan publik itu biasanya langsung kepada pimpinan UPD. Karena kalau dibentuk UPD ini juga kan sudah jelas apa yang harus diberikan kepada pemberi atau pemberi informasi. Ada sebenarnya ketentuan yang telah dikecualikan. Kalau pembentukan UPD ini juga tentu ada batasan waktu kapan yang harus selesai diberikan. Jika ada kebutuhan yang ingin disampaikan. Kalau UPD ini kan pejabat, belum tentu kepala badan atau kepala dinas yang langsung. Kalau itu pasti bawahannya. Jadi tentu masih meminta lagi informasi kepada atasannya. Sehingga biasa terkadang masih berbelit bolak-balik apa yang harus disampaikan melalui. Kalau hanya untuk sekedar pejabat, tentu ini kan bisa langsung kepada pimpinan UPD itu sendiri. Tidak mungkin harus lagi ada pejabat pengelolanya. Karena terkadang pejabat pengelola juga meminta apa yang harus diberikan kepada yang bersangkutan. Saya kira itu mungkin terkait masalah apa yang kami sampaikan melalui kesempatan ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Yakbar, perwakilan masyarakat. Jadi yang ingin saya tanyakan, seperti yang disampaikan oleh narasumber sebelumnya, bahwa badan publik itu ada dua, badan publik dan selain badan publik negara dan selain badan publik negara. Saya sudah sampaikan bahwa badan publik itu menjadi kewenangan pengadilan negeri. Selain badan publik negara menjadi kewenangan pengadilan negeri, sedangkan badan publik negara itu menjadi kewenangan pengadilan tata usaha negara. Dalam hal ada sengketa atau tidak ada penerimaan keputusan komisi informasi. Saya ingin menanyakan karena belakangan pernah ada sengketa yang luar menarik perhatian. Kalau di kota, kalau biasa kita berbelanja di supermarket, itu biasa ada sisa uang yang biasa ditawarkan ke kita, ditanyakan ke kita, ini mau didonasikan atau tidak. Nah, itu pernah ada yang mengajukan permohonan informasi, minta pertanggungjawaban mengenai penyaluran atau distribusi dari sisa uang itu. Itu sempat masuk di Komisi Informasi Pusat kalau tidak salah, dan sempat diterima dan diputus. Cuma saya tidak tahu sisanya seperti apa. Cuma yang saya tanyakan, apakah supermarket ini masuk dan bagaimana? Badan publik negara atau badan publik selain badan publik negara? Karena itu berproses. Sekiranya demikian, terima kasih. Para peserta sosialisasi yang dari sekretaris DPRD Pak ya, apakah istilahnya mungkin apakah tidak mubazir PPD dibentuk toh juga akan melewati pimpinan Pak ya. Ya, jadi begini Pak, sebenarnya di undang-undang ini mengatakan bahwa lebih efisiensi ini permohonan informasi lebih bagus, lebih baik dan lebih mengarah, maka seharusnya dibentuk pejabat pengelola Pak. Tujuannya apa? Satu pejabat ini ditunjuk oleh badan publik, dia ini yang tahu betul bagaimana proses pelayanan informasinya Pak. Dia tahu betul juga bahwa apakah informasi yang diminta oleh pemohon ini sifatnya terbuka atau tidak. Nah, mengenai pimpinan itu Pak, ada dalam struktur PPID Pak, bahwa pembinaannya itu tetap pada bupati. Pimpinan SKPD atau PD adalah pengarah Pak. Jadi kembali lagi ke struktur organisasi. Apa sih fungsi pengarah di sini? Ya kan? Tentunya pengarah tidak bisa mencampuri keputusan dari PPID Pak.
kalau PPID mengatakan ini adalah informasi yang terbuka, tentunya pengarah tidak bisa mengintervensi karena memang masing-masing struktur itu punya fungsi, Pak. Ya, nanti coba lihat di Permendagri 3, Pak, tahun 2017. Jadi sebenarnya, Pak, fungsinya adalah untuk melegitimasi saja yang namanya apa yang telah dicapai oleh PPID. Misalnya, saya gambarkan ya, Pak, ada pemohon meminta informasi kepada publik. Pak, saya meminta data-data terkait dengan pengadaan pengadaan yang dimenangkan oleh CP ini secara keseluruhan, Pak. Ternyata PPID mengatakan informasi yang Anda buka ini, yang Anda minta ini, sebagian boleh Anda miliki, sebagian tidak. Artinya diburamkan, Pak, dihitamkan. Apa yang tidak boleh diberikan? Informasi menyangkut tentang keberadaan CV, diminta PWP, apa, diminta rekeningnya CV yang menyangkut kekayaannya, tidak boleh. Nah, kemudian masuk ke pimpinan. Pimpinan mengatakan tidak boleh kasih semua ini. Kalau tidak salah, legal standing itu kalau di undang-undang jelas, kalau dia pengguna informasi yang mengajukan itu keberatan atas nama pribadinya atau warga negara, legal standingnya jelas, harus punya KTP. Kalau tidak punya KTP, berarti sengketa informasinya akan ditolak oleh Komisi Informasi. Kalau dia LSM, jelas legal standingnya, minimal strukturnya ada, tidak terdaftar di Kemenkumham pusat. Kemarin beberapa LSM yang mengajukan sengketa di Komisi Informasi, permohonan sengketanya gugur, Pak. Karena apa? Dia sudah punya SKB, dia sudah terdaftar, tapi ternyata belum terdaftar di Kemenkumham. Ini yang menjadi catatan. Bisa juga nanti PPID yang ada, LSM yang selama ini datang meminta informasi mencak-mencak, Anda bisa cantumkan. Harus Anda lampirkan ini. Kapan Anda tidak punya, Anda kami tidak kasih. Apapun Anda minta. Jelas SOP-nya PPID. Seperti itu. Kemudian siapa yang berhak mengajukan sengketa? Kalau di Undang-Undang 14 jelas, pengguna informasi, apakah dia warga negara, setiap individu atau kelompok masyarakat yang mengajukan permintaan informasi. Di garis bawahi mengajukan tadi berarti dia mengirim surat untuk meminta informasi yang dibutuhkan. Tidak dikasih, dia melakukan lagi keberatan. Tapi rekan-rekan komisioner Komisi Informasi yang saya hormati, tadi ini saya dibisik dari Pak Kepala PTD untuk memberikan amanat sekaligus menutup kegiatan kita. Jadi sebelumnya itu, Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, dari sekian materi yang telah Bapak Ibu dapatkan, saya yakin bahwa setelah ada gambaran di pemikiran kita, di benak kita tentang keterbukaan informasi itu seperti apa, dan terlebih bahwa Kabupaten Pasangkayu ini, perubahan namanya Pak, dari Kabupaten Utara, merupakan kabupaten yang telah disengketakan atau telah ada permohonan sengketa informasi yang masuk di Komisi Informasi Provinsi Sulawesi Barat. Nah, itulah sehingga tahun ini menjadi prioritas bagi kami di Komisi Informasi dan juga Kominfo untuk melakukan sosialisasi. Bapak Ibu yang saya hormati, saya di mana-mana kalau diberikan kesempatan untuk mensosialisasikan, menyampaikan tentang keterbukaan informasi publik, saya selalu menekankan bahwa selain hak memperoleh informasi adalah hak asasi manusia yang dijamin undang-undang di pasal 28 huruf H Undang-Undang Dasar tahun 1945 1, juga bahwa dalam tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih, keterbukaan
informasi itu adalah syarat utama, syarat mutlak. Sehingga saya selalu mengatakan bahwa dengan melaksanakan keterbukaan informasi publik di lingkup pemerintahan, badan publik pemerintah khususnya, maka setengah dari pekerjaan pemberantasan korupsi itu sudah kita lakukan. Saya ulangi bahwa dengan melaksanakan dengan baik keterbukaan informasi publik di lingkup pemerintahan itu, setengah dari pekerjaan pemberantasan korupsi sudah kita lakukan. Di sini ada bapak dari kejaksaan, saya tidak paham betul tentang itu. Ini sangat membantu terwujudnya pemerintahan yang baik dan bersih. Oleh sebab itu, kami berharap dari Komisi Informasi ini di Kabupaten Maluku Pasangkayu ini bisa betul melaksanakan keterbukaan informasi ini dengan membentuk pejabat pengelola informasi dan dokumentasi sebagai ujung tombak kita dalam melaksanakan Undang-Undang 14/2008 ini tentang keterbukaan informasi publik. Itu harapan kami. Saya kira ini yang menjadi harapan-harapan dari kami, dan juga insya Allah ya, di tahun 2019 kita sudah memprogramkan untuk melakukan evaluasi dan monitoring kepatuhan terhadap Undang-Undang 14/2008 ini dengan mengadakan atau menggelar KI Awards atau penganugerahan badan publik yang dinilai oleh KI paling terbuka pelayanannya. Itu ada klasifikasinya, mulai dari pemerintahan tingkat desa sampai provinsi, tingkat OPD-nya termasuk instansi vertikal yang ada, BUMN, BUMD, semua ada klasifikasinya. Itu sudah ada petunjuk teknisnya juga dari Komisi Informasi Pusat. Nah, ini dengan terbentuknya PPID nantinya di Kabupaten Pasangkayu ini, kita berharap bahwa Kabupaten Pasangkayu bisa jadi model pelayanan informasi dan keterbukaan informasi di Provinsi Sulawesi Barat, insya Allah. Jadi itu. Dan yang terakhir dari rangkaian kegiatan ini, tentunya banyak hal yang masih menjadi kekurangan dari pihak kami selaku penyelenggara. Kiranya saya mewakili teman-teman penyelenggara, panitia, dan juga dari Kominfo Provinsi Sulawesi Barat menyampaikan permohonan maaf yang sebesar-besarnya atas pelayanan dan pelaksanaan kegiatan ini. Dan juga terima kasih sekali lagi kepada Ibu, ya, Ibu Sekretaris tadi sudah bincang-bincang. Insya Allah Ibu, kita siap bermitra untuk melaksanakan Bimtek PPID nantinya. Jadi kami siap. Yang penting paling tidak 2 minggu lah setelah kegiatan itu bisa kita layankan surat berkoordinasi dengan Komisi Sekretaris terkait kesediaan dari kami berlima untuk melaksanakan interview. Jadi ini hal-hal yang kami sampaikan, dan dengan ucapan Alhamdulillahirrahmanirrahim, maka seluruh rangkaian kegiatan sosialisasi regulasi tentang keterbukaan informasi publik di Kabupaten Pasangkayu ini hari ini dinyatakan ditutup dengan resmi. Saya akhiri dengan ucapan billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. 1, 2, 3. Memang di tahun ini kami prioritas di 3 kabupaten. Salah satunya itu adalah Kabupaten Pasangkayu, selanjutnya Kabupaten Mamasa sudah kemarin, dan terakhir kita akan di Kabupaten Mamuju Tengah. Kenapa? Karena kita sadar betul bahwa dari kurang lebih 70 sengketa yang sudah masuk ke Komisi Informasi itu,
prasangka ini termasuk ada yang masuk. Ada sekitar 3 sengketa yang telah kami sidangkan dan kami putus masuk di Komisi Informasi. Ya, ini menandakan bahwa kesadaran masyarakat akan hak informasi itu ada. Tetapi pertanyaannya, apakah masyarakat semua memahami tentang prosedur permohonan informasi maupun kalau terjadi sengketanya harus kemana mengadu? Nah, ini yang jadi tugas kami. Tentunya ya kami berharap ini juga tidak terlepas dari peran media untuk bersama-sama dengan KIP mensosialisasikan keberadaan undang-undang keterbukaan informasi publik ini. Dan terpenting ya bahwa tadi saya sudah sampaikan, hak akan informasi itu adalah hak asasi. Itu dijamin oleh Undang-Undang Dasar, oleh konstitusi kita, sehingga masyarakat ini bisa menggunakan informasi, bisa bertanggung jawab terhadap informasi yang mereka peroleh. Karena di Undang-Undang KIP ini, ruhnya itu sebenarnya bagaimana keterbukaan informasi ini dibarengi dengan tanggung jawab menggunakan informasi. Apalagi sekarang, Pak, kita sudah tahu yang lagi hangat sekarang ini dibicarakan kan masalah informasi-informasi yang sifatnya hoax. Nah, ini juga menjadi perhatian. Walaupun memang bukan tugas utama dari KIP di situ, tetapi kami selaku lembaga mandiri dan independen untuk menjalankan Undang-Undang 14 ini mencermati bahwa dengan adanya regulasi yang jelas, prosedur yang jelas, tata kelola informasi yang benar di setiap badan publik, terutama kalau di lingkup pemerintahan daerah itu SKPD, itu bisa menghindari informasi-informasi yang bersifat hoax itu.